Hubungan Budi Karya Sumadi bentuk tim ad hoc. Jadi tim ad hoc ini nantinya bertugas memperbaiki sistem pelayanan pelayaran di Danau Toba hingga melakukan fungsi pengawasan yang seharusnya dijalankan oleh Pemprov Sumut. Tentu kami akan melakukan reformasi berkaitan dengan pola kegiatan SOP dan pola melakukan perawatan. Kami akan menugaskan BKI untuk melakukan perawatan-perawatan kapal yang di sana atau sertifikasi, dan juga akan membuat satu tempat dok.